Minggu ni makcik saya dari Puchong ada balik kampung. Jadi saya pun semak telefon dia. Sajalah tengok telefon dia kan. Saya semak data internet berapa banyak yang dia gunakan selama sebulan. Jadi saya dapati dia guna data internet tak sampai pun 10 GB. Dan juga guna wifi pun tak sampai 30 GB. Jadi makcik saya ni dia banyak menggunakan wifi berbanding data internet. Jadi saya tanyalah makcik saya, dia bayar setiap bulan telco tu berapa sebulan? Lepas tu dia jawab RM50 lebih sebulan. Jadi saya pun cadangkan dia untuk lebih berjimat untuk menggunakan SIM card halo telco. SIM card halo telco ni kita ada package yang lebih rendah sikit, dan dengan data kota data internet yang berbaloi. Jadi saya pun cadangkan makcik saya untuk melanggan antara dua plan ini, antaranya High 35 ataupun Fokus 33. Plan ni juga boleh dapat insurans Zurich Scaffold dan juga hairat kematian secara percuma. Jadi makcik saya pun pilih plan internet Fokus 33 sebanyak RM38 setiap bulan. Lepas tu saya ada terangkan juga yang Fokus 33 ni mempunyai 3 harga, iaitu boleh kita boleh langgan sebulan, 3 bulan dan juga setahun. Langgan 3 bulan dan setahun untuk lebih penjimatan. Contohnya macam kita bayar Fokus 33 secara 3 bulan terus, bagaikan kita melanggan RM35 setiap bulan. Untuk plan setahun pula, sekiranya kita ambil plan setahun, bagaikan kita membayar RM33 setiap bulan selama setahun. Cuma kita kena bayar terus selama setahun tu lah. Dan juga yang 3 bulan tu pun sama, kena bayar terus. Dia bukannya hutang. Jadi makcik saya pun berminat untuk melanggan selama 3 bulan terus. Bayar terus untuk 3 bulan. Kemudian saya pun terus daftarkan dia untuk kekal nombor lama.